Saudara, setelah diberlakukannya kenormalan baru nih, ada satu objek wisata yang menjadi viral, yaitu objek wisata Bukit Satu Pohon yang terdapat di Desa Sibedi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nah, letaknya yang tak jauh dari Kota Palu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai kabupaten yang berada di sekitar Kabupaten Sigi. Nah, dan yang ditawarkan di Bukit Satu Pohon ini ialah pemandangan dari Kabupaten Sigi dan juga Kota Palu, serta di situ juga terdapat banyak spot-spot untuk berswafoto. Seperti apa sih keindahan dari Bukit Satu Pohon ini? Kita langsung saja masuk ke dalam. Objek wisata Butanda atau yang lebih dikenal dengan Bukit Satu Pohon yang terdapat di Desa Sibedi, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi selalu ramai dipadati oleh pengunjung. Para wisatawan yang datang pun berasal dari beberapa tempat yang dekat dengan lokasi itu. Lokasi yang tak jauh dari pusat kota Palu, serta pemandangan yang indah menjadi daya tarik dari objek wisata ini. Nah, saudara, yang menarik dari objek wisata ini ialah dari objek wisata ini kita dapat menyaksikan keindahan dari Kabupaten Sigi dan juga Kota Palu. Nah, di sini kita dapat melihat hamparan dari sawah dan juga Teluk Palu. Nah, ada satu lagi nih yang menarik nih untuk dikunjungi orang, yaitu ialah pohon yang ada di atas sana. Itu disebut Satu Pohon. Nah, makanya tempat ini disebut Bukit Satu Pohon karena di puncaknya itu terdapat satu buah pohon yang orang-orang sebut itu yaitu ialah pohon jomblo. Nah, kita coba ya naik ke atas sana. Yuk. Menariknya di bukit ini ada tumbuh satu pohon dan terletak tepat di puncak. Keunikannya itulah yang menjadi daya tarik pengunjung untuk mengabadikan momen di bukit ini. Nah, saudara, ternyata untuk naik ke puncak bukit ini butuh perjuangan, butuh kurang lebih 10 menit untuk sampai ke tempat ini. Jadi tadi kita mendaki dari bawah sana hingga ke atas sini. Nah, mungkin nih sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Sigi itu menyiapkan tangga agar memudahkan juga para wisatawan yang berkunjung di tempat ini, karena lokasi untuk naik ke sini itu cukup curang dan juga terjal ya, takutnya kalau kurang hati-hati dapat mengakibatkan kecelakaan saat berwisata di tempat ini. Yuk, kita langsung saja ke pohon itu. Bukit Satu Pohon ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Sementara untuk pengembangan objek wisatanya mendapat bantuan dari pemerintah Sigi. Untuk sementara ini, masyarakat dibagi per 4 dusun untuk mengelola parkirnya. Untuk kedepannya ada rencana lagi Pak untuk pengembangan objek wisatanya? Iya, untuk pengembangan ke depan, kemarin kita telah menerima kedatangan dari kementerian. Kementerian Desa bahwa kita akan dibantu untuk membenahi wisata ini, dan kita telah mendapat undangan dari Kabupaten Sigi, Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi untuk bagaimana supaya tempat ini dapat dikembangkan agar pengunjung di sini nantinya bisa menikmati tempat ini lebih nyaman lagi dengan keluarga. Keluarga, bagaimana menurutmu deh soal tempat ini? Menurutku tempat ini unik, soalnya kan cuma ada satu pohon di atas, jadi itu yang bikin orang tertarik datang ke sini. Tadi sempat naik ke atas sana? Belum sempat karena hujan. Nah, saudara, seperti inilah pemandangan yang terdapat di puncak Bukit Satu Pohon. Nah, ternyata perjuangan saya mendaki dari bawah hingga ke atas sini terbayar dengan indahnya pemandangan dan hamparan sawah dari Kabupaten Sigi. Belum lagi nih hembusan angin yang sejuk. Jadi bagi kalian yang ingin